Abang itu apa sih? Abang itu anak Dedi, laki-laki yang paling tua, jagoan solehnya Dedi, yang kuat, yang nanti akan jadi anak yang soleh, anak yang hebat. Abang itu calon pelindung dari adik-adik abang nanti di saat Dedi sama mami sudah tua. Jadi abang harus janji, abang harus jagain adik-adik abang dan jagain juga mami, oke? Okay? Makanya abang harus jadi anak yang hebat, ya. Kok abang nanya kayak gitu, berarti Dedi juga boleh nanya sama abang dong? Boleh. Iya? Ya udah. Abang sayangnya sebesar apa sama Dedi? 1000 kali lipat. Seribu kali lipat dari apa? 1000 kali lipat dari yang abang cintain semuanya. Beneran? Nggak mau, Dedi harus sayangnya lebih banyak dari abang. Enggak. Dedi. Dedi yang menang pokoknya. Pokoknya Dedi yang menang. Terus kalau menurut abang, Dedi itu di mata abang itu apa? Dedi itu di mata abang adalah superhero nya abang, jagoannya abang, temennya abang. Jadi kalau abang lagi sendirian di rumah, Dedi selamat. Beneran? Beneran. Emang abang sayang banget sih sama Dedi? Yang bikin abang sayang sama Dedi apa? Dedi tuh orangnya kuat, ayahnya baik, selalu hadir di saat yang tepat. Terus juga Dedi, waktu kita gak ada Dedi, Dedi datang. Terus bikin kita bahagia sampai ada kata Ijaz teman-teman. Emang senang. Jadi pengen tahu dong waktu pertama kali mami datang ngenalin Dedi gimana bang rasanya? Rasanya tuh dulu abang kayak dulu sebelum ketemu sama Dedi tuh abang nggak punya kayak. Abang sama Dedi gak punya tujuan apa-apa. Abang belum ngerti sama sekali. Tiba-tiba ketemu sama Dedi. Gak ngerti. Abang gak ngerti apa yang terjadi. Terus abang baru tahu kalau ada Dedi. Dedi nyamperin abang, Dedi ngajak kamu jalan-jalan. Kali ketemu abang kaget ya? Kaget. Jadi anterin abang sekolah ingat gak? Ingat. Terus abang cerita apa ke guru abang? Abang kemarin abis main tanding, abis ke mall, abis beli mainan. Abang selalu ingat kan pesan Dedi. Pokoknya itu aja yang bisa Dedi sampaikan ke abang sampai abang gede nanti. Apa pesan Dedi ke abang? Kita itu harus jadi laki-laki yang kuat. Laki-laki yang kuat itu melindungi perempuan dan menghargai, menghormati dan menghargai perempuan, terutama mami sama kakak Ijaz. Jadi kalau kita mau jadi laki-laki yang kuat, harus kuat rohani sama jasmaninya. Janji? Janji. Pokoknya jagain mami, kakak Ijaz, adik Zafi. Ya? Iya. Kalau Dedi suka ada salah sama abang, Dedi minta maaf ya? Iya. Ya? Iya.